Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Saipudin, bertugas selaku Kamabigus Pangkalan SDN Julang, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Alhamdulillah, hari ini Selasa, 17 Mei tahun 2022, pukul 13 sampai dengan 15.00, bertempat di Pangkalan SDN Julang, telah berlangsung kegiatan halal bihalal pengurus waran Kecamatan Tanah Sareal, kemudian juga dilaksanakan sosialisasi pengantar dalam rangka seleksi calon pramuka Garuda yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Sinta Dewi. Saat ini saya di Kuaran sebagai antaran penegak dan sekaligus koordinator untuk kegiatan seleksi Pramuka Garuda. Hari ini alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan sosialisasi Pramuka Garuda untuk tahun 2022. Alhamdulillah beberapa pangkalan menyempatkan untuk hadir untuk mengikuti sosialisasi ini. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai upaya untuk menjembatani beberapa persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kemungkinan akan muncul ketika pemberkasan baik administrasi maupun pada saat pelaksanaan uji keterampilannya, sehingga masing-masing pembina akan mempunyai persepsi yang sama tentang berkas administrasi yang harus dikumpulkan, sehingga tidak terulang lagi kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya di mana administrasi ini cukup membuat sedikit kerumitan yang akhirnya berujung kepada kendala yang tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya begitu. Sehingga alhamdulillah hari ini bisa diselenggarakan. Kami berharap kegiatan ini bisa betul-betul menjadi selain silaturahmi pertemuan untuk pembina pramuka di Tanah Sareal, juga menjadi salah satu sarana untuk mengurangi persepsi yang salah itu tadi. Demikian, mudah-mudahan ini bisa berfaedah acara kegiatan kita hari ini dan bisa menjadi solusi bagi budep-budep di pangkalan masing-masing. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.